Halo Merasi People, bagaimana kabarnya? Udah tanggal muda nih? Udah pada payout belum? Nah, kali ini Merasi akan membahas bagaimana klien kita melirik konsep dasar kita menggunakan visual media pendukung. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe Merasi Design agar selalu semangat memberikan informasi tentang desain. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya akan mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari Merasi. Di dalam sebuah kontes desain, seringkali kita menemukan desainer lain menggunakan berbagai visual media seperti media tablet, media t-shirt, media kartu nama atau business card, dan lain sebagainya. Ya, tentu saja menarik klien agar klien yang membuka kontes desain selalu melirik desain yang terlihat profesional, walaupun desainnya ya standar-standar aja. Kalian tentu sudah tahu dong namanya dari visual itu apa atau visual media itu apa? Yap, mockup. Mockup adalah sebuah media visual atau preview dari sebuah konsep desain datar yang diberikan efek visual sehingga hasilnya sangat tampak atau menyerupai wujud nyata. Mockup dapat memberikan gambaran nyata dari sebuah konsep desain dan bagaimana konsep itu akan terlihat nantinya jika sudah diaplikasikan menjadi benda nyata, apakah terlihat bagus atau kurang sesuai. Nah, kali ini Merasi akan memberikan situs penyedia mockup gratis yang bisa kalian gunakan untuk memberikan media visual agar klien selalu melirik desain kita. Pertama, graphicburger.com. Graphicburger menyediakan mockup gratis yang bisa digunakan untuk preview media visual di dalam sebuah kontes desain khususnya agar klien selalu melirik desain kita. Selain mockup di Graphicburger, banyak menyediakan visual lainnya, tapi kita bahas mockup aja ya. Nah, cara downloadnya cukup mudah. Kalian buka terlebih dahulu graphicburger.com, lalu klik mockup. Nah, tinggal pilih deh mockup mana yang kalian suka, lalu diarahkan ke preview contoh mockup, kemudian scroll ke bawah, klik download. Tunggu 3 detik maka akan otomatis di download. Kedua, mockupdesign.com. Mockupdesign.com ini juga menyediakan mockup gratis loh, dan lebih ke arah printing seperti flyer, kartu nama, sigen, botol mockup yang seolah-olah seperti nyata. Bagaimana sih cara downloadnya? Nah, cara downloadnya juga mudah kok. Kalian tinggal buka link mockupdesign.com, lalu pilih aja mockup yang kalian suka. Kemudian kalian akan diarahkan ke preview mockupnya. Lalu scroll ke bawah, ada tulisan download berwarna biru. Lalu klik dan tunggu beberapa detik, maka akan otomatis di-download. Yang ketiga, original mockup. Di original mockup ini juga menyediakan mockup gratis yang keren abis. Kalian pilih saja yang mana yang kalian suka, tetapi sistemnya berbeda dengan Graphicburger dan mockup design. Kalian harus punya akun dulu untuk bisa download mockupnya. Wait, tapi tenang, bisa kok login pakai FB kalian atau Facebook kalian tanpa harus repot-repot registrasi. Nah, ketika kalian sudah login, cara downloadnya seperti ini. Ya, memang sih di sini cara downloadnya agak sulit ya, tetapi mudah dipahami kok. Pertama, pilih aja mockup yang kalian mau download. Lalu akan diarahkan ke preview mockup. Kemudian di samping kanan ada tulisan free download atau download free berwarna hijau. Kalian tinggal klik aja.
Nah, maka akan muncul purchase mockup yang kalian ingin download. Klik continue aja ya. Kemudian complete checkout. Maka akan diarahkan ke menu download. Nah, tinggal download deh. Nah, itu tadi beberapa situs penyedia mockup gratis menurut Merasi. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Merasi dan tekan tombol loncengnya. Oh iya, share juga dong ke teman-teman kalian untuk berbagi informasi menarik seputar dunia desain.